Konflik Partai Demokrat, kubu AHY, dan kubu Muldoko makin memanas. Keduanya sama-sama menunjuk kuasa hukum profesional untuk bertarung di meja hijau. Partai Demokrat kubu AHY menunjuk Hamdan Zulfa sebagai pengacaranya. Benarkah Hamdan Zulfa ditunjuk khusus untuk menghadapi pengacara kubu Muldoko yakni Yusril Iza Mahendra? Berikut 5 faktanya hanya di Gen P5. Hamdan Zulfa diperintahkan untuk mengintervensi uji materi ADART yang diajukan oleh Yusril Iza Mahendra. Selain itu, juga ditunjuk untuk memberi arahan dan pandangan hukum untuk menghadapi kubu Muldoko. Demokrat kubu AHY membantah bahwa Hamdan Zulfa disiapkan khusus untuk menghadapi Yusril Iza Mahendra. Hamdan Zulfa diklaim kubu AHY telah menjadi kuasa hukumnya sebelum Yusril Iza Mahendra melayangkan gugatan tersebut. Hamdan Zulfa dinilai punya kredibilitas dan integritas yang masih terjaga hingga saat ini. Sebagai mantan ketua MK, Hamdan Zulfa dinilai sangat pakar dan ahli di bidang hukum. Hamdan Zulfa diketahui pernah menjadi pengurus partai Bulan Bintang yang diketuai oleh Yusril Iza Mahendra. Namun dalam hal ini, Hamdan Zulfa menegaskan dirinya profesional sebagai kuasa hukum Partai Demokrat kubu AHY. Sebagai kuasa hukum Partai Demokrat, Hamdan Zulfa meminta Mahkamah Agung untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai termohon intervensi atau pihak terkait. Hal itu disebabkan karena gugatan yang dilayangkan Yusril Iza Mahendra terkait dengan ADART Partai Demokrat. Itu dia 5 fakta kisruh Partai Demokrat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe genpi.co. Sampai jumpa.